Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, tepat 12 Juli 2020 yang lalu, Indonesia, masyarakat Indonesia termasuk penggerak dan juga insan koperasi di Indonesia tengah memperingati Hari Koperasi Nasional ke-73 yang diperingati setiap tahunnya. Tentu peringatan tahun ini berasa berbeda karena di masa pandemi, begitu banyak hal yang telah terdampak oleh karenanya. Nah, untuk itu ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagaimana menjadikan koperasi yang selama ini telah menjadi dasar kekuatan dan juga ketahanan ekonomi nasional akan terus bertahan, akan terus berkontribusi dan terus berupaya untuk mewujudkan semangat koperasi sebagai pendorong perekonomian pasca pandemi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh segenap stakeholder untuk meraih hal tersebut? Nah, malam hari ini saya Emil Faiza senang sekali bisa hadir menjumpai Anda dalam dialog khusus spesial edisi Hari Koperasi Nasional yang ke-73. Dan tentu saya tidak sendiri, saya bersama dengan beberapa pembicara atau narasumber yang tengah berada di tempat masing-masing dan satu orang pembicara yang tengah berada di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu tamu istimewa kami malam hari ini, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki yang sedang ada di Jakarta kalau tidak salah. Selamat malam Pak Teten Mas Duki. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Gubernur, bagaimana Bu? Ya. Baik, alhamdulillah Pak Menteri. Gak lama kita gak ketemu kan. Iya. Bertemunya via aplikasi ya Pak ya dari Ibu. Bu Gubernur Jawa Timur apa kabar Bu Khofifah Indar Parawansa? Iya. Baik Mbak Emil, alhamdulillah baik. Ada juga Pak Teten, terima kasih Pak Bambang, pimpinan OJK juga dari KSP Setia Kawan ya, terima kasih. Betul, terima kasih, sehat selalu Ibu. Dan selain Ibu Khofifah Indar Parawansa juga telah hadir, ada Pak Ahmad Zabadi SHMH. Beliau adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan juga ada Pak Haji Muhammad Kusnan, Ketua Koperasi Peternakan Sapi Perah atau KPSP Setia Kawan Pasuruan. Assalamualaikum Pak Kusnan. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami Pak Kusnan. Dan juga yang sedang ada di studio, tamu kami yang juga tak kalah istimewanya, beliau merupakan pakar ekonomi publik dan sekaligus merupakan dosen ekonomi STIE Perbanas, Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Najib Usman FM. Selamat malam Bapak. Selamat malam, terima kasih. Sehat. Iya, meskipun kita terpisah jarak begitu ya, kita memang harus menerapkan physical distancing dan terus menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk meminimalisir risiko. Nah, saya menuju ke Pak Teten Mas Duki terlebih dahulu, Pak. Tema peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-73 tahun ini adalah mewujudkan ekonomi rakyat yang berdaulat bersama anggota yang sehat dan koperasi yang kuat. Ini sejatinya pesan kuat apa yang ingin disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Pak? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gubernur yang saya banggakan, yang saya hormati, juga para pembicara yang lain. Di hari koperasi ke-73 ini, kami masih melihat koperasi sebagai satu cita-cita, satu keinginan luhur untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. Kita tahu mayoritas pelaku di Indonesia 99% ini kan koperasi UMKM. Walaupun memang sebagian itu belum bergabung lah ya dalam koperasi. Nah, kita ingin harap ke depan itu UMKM ini terhubung dengan koperasi, menjadi anggota koperasi. Karena itu kami mendorong dari segi pembiayaan lewat LPDB agar para UMKM itu tergabung dalam koperasi. Ini bagian dari strategi kami untuk menghubungkan UMKM, semakin banyak UMKM yang terhubung dengan koperasi. Kedepan pun kami sedang membicarakan dengan Pak Presiden, dengan Ibu Menteri Keuangan, bagaimana koperasi simpan pinjam, termasuk syariah atau BMT, bisa menjadi
channeling bagi kami untuk menyalurkan pembiayaan untuk UMKM yang lebih ramah. Dengan beberapa BMT kami sudah punya kerjasama bagaimana bunga yang diterima, pinjaman yang diterima oleh UMKM itu bisa lebih murah ya bunga kreditnya. Nah ini yang ke depan, karena itu maka koperasi akan menjadi perhatian kami. Kami juga ingin mendorong pertumbuhan koperasi di sektor real, terutama di sektor-sektor produksi di mana kita memiliki keunggulan domestik. Misalnya suplai bahan bakunya terbatas lah, seperti mungkin di sektor perikanan, kelautan, itu kan potensi ekonomi yang luar biasa, yang saat ini 96% masih dikelola oleh UMKM. Nah, hari ini koperasi yang paling dominan di Indonesia adalah koperasi konsumen, mencapai 59,12%. Koperasi produksi itu baru 19,98%, koperasi simpan pinjam 13,36%, dan semua itu terkonsentrasi di Pulau Jawa ya, yang mencapai 45,5% unit. Koperasi simpan pinjam meskipun jumlahnya 13,36%, tetapi memang banyak koperasi ini yang besar-besar ya. Nah, memang kalau dilihat kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia ini baru kecil ya, kecil sekali, baru 5,54% kontribusi terhadap PDB. Nah, UMKM keseluruhan kan kontribusinya hampir 60%. Jadi koperasi masih kecil. Di samping itu juga nilai asetnya baru sekitar 152,11 triliun. Ya. Dari data-data ini kita bisa menunjukkan termasuk daya serap angkatan kerja, apa tenaga kerja juga masih relatif kecil. Nah, dari situ kita melihat bahwa cita-cita kita untuk mewujudkan koperasi sebagai sokong guru perekonomian ini masih jauh ya. Karena itu kalau kita mau mengukur bagaimana kita bisa mengatakan koperasi itu punya sebagai sokong guru, saya kira tadi kita harus ukur share terhadap PDB ya. Kedua, penyerapan tenaga kerja. Lalu bagaimana pengaruhnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran tadi. Itu yang kita harus ukur ke depan. Jadi bukan dari SHU yang dibagikan dan lain sebagainya. Iya, terlebih ketika sekarang sedang berada di masa pandemi, Pak. Tentu ini merupakan pukulan yang luar biasa bagi semua sektor, termasuk juga koperasi. Bapak nanti bisa diceritakan seperti apa kondisi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia selama masa pandemi ini, dan langkah-langkah serta inisiasi apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Namun kita harus break sejenak, Pak Teten dan juga para pembicara yang lain. Kami akan hadir kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus edisi istimewa karena dalam rangka memperingati Hari Koperasi yang ke-73 tepat tanggal 12 Juli 2020 yang lalu. Dan jangan lupa juga karena ternyata ada Hari UMKM kelima yang juga diperingati tanggal 28 Juni beberapa waktu sebelumnya. Koperasi dan UMKM dua hal yang sangat luar biasa yang menjadi penyokong perekonomian tidak hanya Jawa Timur namun juga Indonesia. Namun dikala pandemi seperti sekarang ini tentu kondisinya berbeda. Seperti apakah kondisinya? Tapi sebelum itu saya menuju ke Kepala Kantor OJK Jawa Timur karena sudah bergabung juga ada Pak Bambang Muktiriadi. Selamat malam Pak Bambang. Iya, terima kasih malam, banyak Pak Bambang. Malam, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Bambang, saya izin ke Pak Teten Mas Dugi kembali ya Pak ya.
Pak Teten, menyambung pertanyaan saya tadi, di kondisi masa pandemi seperti sekarang, seperti apa gambaran kondisi koperasi dan UMKM kita, Pak? Ya, saya kira sebagian besar UMKM kita memang dan koperasi betul-betul terpukul ya. Meskipun begitu, kita tetap berharap koperasi dan UMKM ini bisa menjadi buffer ekonomi, setidaknya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran tidak terlalu parah. Karena itu pemerintah memberikan membuat kebijakan termasuk stimulus ekonomi untuk mendorong UMKM dan koperasi bisa bertahan, kalau bisa bangkit. Nah, ada beberapa UMKM yang saat ini bisa bertahan dan bahkan tumbuh, yaitu UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, yang sudah terhubung ke marketplace online. Bahkan penjualan di marketplace online sekarang tumbuh 26% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang melakukan adaptasi ya, terhubung dengan ekosistem digital itu, di tengah pandemi COVID ketika orang tidak bisa lagi belanja secara offline karena ada larangan kerumunan, ini justru menjadi alternatif. Cuma baru 13%. Ya. PR-nya masih kita, banyak ya Pak ya? Kita 8 juta pelaku usaha. Yeah. Nah, Pak Presiden sudah minta kami untuk dinaikkan di akhir tahun jadi 10 juta. Insya Allah terlampaui. Karena itu berbagai pelatihan kami sekarang sedang dikonsentrasikan untuk program digitalisasi. Baik. Yang kedua, UMKM yang bertahan, yaitu UMKM yang juga bisa melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan pengusaha batik ya di Jawa Tengah, terus di Tasik. Di awal-awal mereka ketika pandemi COVID, mereka kehilangan omset ya, sama sekali tidak laku. Nah, ketika mereka merubah bisnisnya membikin duster ya, karena orang sekarang tinggal di rumah, laku keras ya, duster, celana pendek, pakaian olahraga gitu, itu laku keras, bahkan keuntungannya bisa 3 kali lipat sebelum pandemi. Nah, juga banyak UMKM yang sekarang banting setir membuat APD, membuat makanan minuman, dijual secara online, itu juga meningkat. Yeah. Nah, ini saya kira pelajaran dari pandemi COVID-19. Nah, kita, nah, koperasi juga banyak yang mengalami masalah pembiayaan karena banyak anggotanya yang menarik simpanan dan juga yang banyak juga anggota yang tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya karena kegiatan usahanya terganggu. Nah, ini yang kita sekarang kita address masalahnya. Kita sekarang lewat LPDB melakukan restrukturisasi utang koperasi ke LPDB selama 6 bulan dan selama 12 bulan ya, 6-12 bulan, dan kita juga memberikan pinjaman baru modal kerja yang lunak dengan bunga 3% dengan grace period 6 bulan. Nah, ini kita harapkan koperasi bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Baik. Ya, Pak Teten, itu yang menjadi kebijakan di pemerintah pusat ya. Lantas bagaimana kebijakan di pemerintah daerah, utamanya Provinsi Jawa Timur, di mana koperasinya sungguh luar biasa sebelum pandemi ini. Kondisinya bagaimana Bu Khofifah sekarang, dan kebijakan apa yang diaplikasikan kepada saudara-saudara kita, para pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Timur, Bu Khofifah? Ya, terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, juga Pak Kepala UJK Jawa Timur, Pak Kusnan, juga narasumber di studio, Prof. Najib Usman. Jadi kalau secara makro, potret koperasi di Jawa Timur hampir sama dengan potret koperasi nasional. Kalau tadi Pak Menteri Koperasi menyampaikan
kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB sampai 60%. Di Jawa Timur kontribusi terhadap PDRB kisarannya 50%. Tapi dari 50% itu memang ada 9,8 juta pelaku UMKM. Sebagian besar juga adalah usaha mikro dan usaha kecil. Nah, pada saat pandemi COVID ini memang ada penurunan sekitar 15% pelaku-pelaku usaha mikro, usaha kecil di lingkaran-lingkaran tempat wisata, lingkaran-lingkaran tempat ziarah. Pak Menteri sangat paham Jawa Timur. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, itu hampir full tutup. Oleh karena itu, pelaku-pelaku usaha mikro, usaha kecil ini, beberapa di antaranya memang yang masuk kategori penerima program dari Pemprov. Kami punya program untuk 16.000 pelaku usaha mikro, usaha kecil yang kita support, tapi sesungguhnya ini bukan untuk permodalan yang langsung bisa aktif. Ini atas diskusi yang panjang dengan mendengarkan pakar ekonomi dari UNER, juga dari Brawijaya. Waktu itu kita memberikan support 1,5 juta untuk 3 bulan. Jadi harapannya 1,5 juta untuk 3 bulan, mereka bisa mengkonversi dengan beberapa format produk yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi tadi. Awal itu kita butuh APD, kita bisa supply dari kain dari pabrik yang dalam rekomendasi Pak Menko Perekonomian. Artinya standar kainnya adalah standar yang cukup aman bagi tenaga kesehatan. Kemudian masker, dan kita mendorong digitalisasi proses pemasaran. Saya rasa hari ini proses pemasaran yang sudah kita exercise sendiri, saya mohon maaf sedikit keluar konteks ini. Saya mencoba mendiskusikan dengan tim dan akhirnya kita menyiapkan lumbung pangan. Nanti akan masuk ke koperasi di desa-desa, Pak Menteri. Kita sudah mendiskusikan kebetulan saja dengan PT POS. Kenapa PT POS? Pak Dirut PT POS itu Jumat lalu ke Jawa Timur bersama pimpinan BI. Kita ingin menyiapkan sistem bahwa dengan penjualan secara online sembako yang kita pastikan harganya lebih murah dari harga pasar. Ini kita sudah coba dari mulai tanggal 21 April lewat Lumbung Pangan Jatim. Sekarang sudah masuk ke 28 kabupaten kota di Jawa Timur free ongkir. Inilah fungsi PT POS untuk membangun penguatan koperasi sekaligus penguatan BUMDES, memutus mata rantai distribusi sembako. Jadi ini kita sudah mengkomunikasikan juga dengan beberapa bupati yang BUMDES-nya itu masuk kategori sedang dan maju, sehingga sudah siap untuk bisa menjalankan fungsi digitalisasi dari proses perdagangan, terutama berbasis sembako, yang kita ingin memastikan di 26 pasar yang menjadi samplingnya BPS, tiap jam 6 itu tim turun ke lapangan, dan kita ingin memastikan bahwa harga yang kita jual di lumbung pangan itu pasti akan lebih murah dari yang dijual di pasar, karena tiap jam 6 kita sudah cek harga di 26 pasar samplingnya BPS. Yang 9 perluasan terbaru ini baru kami uji coba 5 hari. Jadi biasanya kami uji coba kemudian baru kita luncurkan, kita uji coba luncurkan, karena Pak Menteri ini diawali dari Surabaya Raya. Waktu itu kita ingin memberikan solusi bagaimana kita tidak perlu melakukan operasi pasar karena pandemi COVID, tapi masyarakat bisa terlayani dengan sembako harga murah.
akhirnya kemudian kita perluas kerjasama dengan driver ojol. Selain driver ojol, sekarang kita kerjasama dengan PT POS. PT POS pun sekarang sudah bisa menyiapkan EDC di beberapa bumdes dan koperasi. Jadi baik, saya ingin menyampaikan bahwa pesan ini insya Allah akan terintegrasi, bagaimana tetap secure, masyarakat terlindungi, tidak harus ngantri, tapi offline yang kita lakukan di apa Jatim Expo tetap kita buka. Tapi trennya rupanya online sudah lebih tinggi. Iya. Artinya karena lebih mudah ya, Bu ya. Masyarakat bisa melakukan akses secara digital dan itu harus diikuti oleh tren koperasi dan UMKM hari ini dan yang akan datang, memang sudah harus go global dan go digital. Baik. Kira-kira begitu ya. Terima kasih banyak Bu Hovifa. Nanti di segmen selanjutnya kita juga akan mendengar secara langsung dari pelaku koperasi yang ada di Jawa Timur. Kira-kira apa sebenarnya mereka rasakan, apa yang paling mereka butuhkan saat ini agar membuat koperasi-koperasi yang ada, baik koperasi yang sudah skalanya besar, menengah, maupun yang baru merintis untuk tetap bisa hidup, bertahan, dan bahkan bisa berkontribusi, tetap bersemangat mendorong perekonomian pasca pandemi nanti. Kami akan hadirkan kembali usai pariwara berikut ini. Dalam peringatan Hari Koperasi yang ke-73 dan juga Hari UMKM ke-5 tahun 2020 ini, kita akan mendengar secara langsung dari pelaku koperasi kira-kira apa yang mereka rasakan semasa pandemi ini terjadi dan apa sejatinya yang paling mereka butuhkan untuk bisa terus memberikan support, semangat, dan juga hal-hal yang lainnya untuk membuat koperasi tetap bisa bertahan. Saya akan menuju ke Pak Kusnan yang saat ini sedang berada di Nongko Jajar, Pasuruan, Jawa Timur. Selamat malam Pak Kusnan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat malam. Malam Pak. Pak Kusnan, apa kabar dengan KPSP Setia Kawan Pasuruan Pak saat ini Pak? Alhamdulillah, kalau tadi Pak Menteri cerita bahwa kondisi perekonomian atau koperasi dengan adanya pandemi ini agak menyusut, tapi justru kebalikannya kalau di tempat kami, Bu. Koperasi susu. Jadi, kita tahu bahwa koperasi sediakan ini adalah koperasi produksi. Korbisnya adalah susu. Dan justru produksi kita naik, Bu. Ini. Justru jadi, produksinya naik ya, Pak? Produksi naik itu hampir 10%. Jadi produksi kita kalau dibandingkan dengan pada bulan sama tahun 2019 dengan sekarang, ada kenaikan 10%. Jadi produksi sekarang Januari sampai Juni itu 20 juta liter. Kalau penyerapannya tidak ada masalah Pak di pasar begitu? Jadi gini, omset kita juga naik, jadi 35%. Ini dikarenakan pertama khususnya yang di pertokoan kami. Biasanya orang desa itu kalau belanja ke kota, sekarang tidak perlu ke kota, cukup di Nongko Jajar. Jadi ini juga semuanya itu bisa dicukupi oleh koperasi Setia Kawan. Yang keduanya kita juga memberikan diskon Bu, khususnya penjualan susu yang non IPS, khususnya bagi warga masyarakat. Karena apa? Dengan minum susu ini insya Allah menjadi sehat. Ini Bu Gubernur kami juga sudah memasarkan ke Surabaya dengan diskon 15% Bu Gubernur. Masya Allah. Ini sudah berjalan 3 bulan ini, rata-rata tiap hari sudah hampir 1000 lebih liter. Dan ini sudah berjalan. Lalu yang berikutnya bahwa seperti diketahui bahwa anggota kami ini 6000 orang. Populasi sapi kita 22.000 ekor. Korbis kita ada susu, ada simpan pinjam, ada perdagangan jasa. Untuk modal di perdagangan permodalan kita modal sendiri Pak Menteri dan Pak Bu Gubernur. Tapi yang untuk peternak khususnya untuk kegiatan produktif kita dibantu oleh Sukupindo dan Pelindo.
Baik. Per orang 20 juta 3 tahun, jangkanya bunganya tiap tahun 3%. Dan alhamdulillah ini lancar. Ya, Pak Kusna. Dan ya, mohon izin Pak, tantangan baru yang dihadapi oleh teman-teman di koperasi itu kan salah satunya adalah mengubah cara berbisnis ya, dengan bisa memanfaatkan teknologi digital misalnya untuk meminimalisir kontak fisik di saat pandemi seperti sekarang. Apakah itu juga yang dilakukan oleh KPSP Setia Kawan Nongko Jajar Pasuruan, Pak? Iya, sama Bu, demikian. Jadi kita juga meskipun orang desa di sini desa ya, tapi kita sudah merekrut namanya peternak milenial, dan ini yang kita latih, dan kita juga dibantu oleh perguruan tinggi dari UNER Brawijaya maupun dari Ciputra Surabaya. Sejak 3 tahun ini kita sudah di SDM peternak kita, anak-anak muda kita bisa dilatih untuk itu, bukan hanya untuk usahanya, untuk entrepreneurnya dan lain sebagainya. Kami juga dilatih atau dapat konsultan dari Belanda, dari BUM. Dan ini juga sudah berjalan 3 tahun. Alhamdulillah ini semua apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Termasuk di desa, Bu Gubernur, tidak ada masalah kegiatan petani, peternak tetap. Untuk kesehatan kita ngikuti anjuran pemerintah. Dan alhamdulillah koperasi kami dapat predikat koperasi tangguh Bu Gubernur ini. Oh, Masya Allah. Ya, kita untuk ikut senang itu, Pak, mendengarnya, Pak. Iya. Iya. Ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita juga ikut berpartisipasi aktif untuk membantu pemerintah, khususnya bagi peternak, bagi warga masyarakat yang di pedesaan. Kita juga mengadakan penyuluhan dan lain sebagainya bersama-sama dengan pemerintah tempat dalam hal ini kecamatan maupun desa. Itu kita juga membantu membagikan masker 10.000 buah, lalu penyemprotan tiap jalan raya maupun tempat-tempat ibadah dan sekolah. Yeah. Ini kita lakukan dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Dan kami mengharapkan ini untuk khususnya Ibu Gubernur, nantinya kalau sudah stabil ini susu sekolah harus digiatkan, Ibu. Iya, iya. Ya, jadi susu sekolah ini supaya anak-anak menjadi sehat, yang seperti kita lakukan di Nongko Jajar ini tiap hari Jumat, semua sekolah yang ada di sini kita minum susu bersama agar menjadi sehat. Dan alhamdulillah, meskipun ada pandemi, di Nongko Jajar tidak ada yang kena, Bu, tidak ada yang terpapar. Alhamdulillah, karena sehat, karena minum susu. Baik, luar biasa. Ini boleh tepuk tangan loh untuk teman-teman di PSP Setia Kawan Nongko Jajar, luar biasa memang. Dan ini bisa menjadi inspirasi bahwa ternyata meskipun di masa pandemi pun, di masa sesulit apapun, ternyata koperasi tetap bisa tumbuh, berkembang, bahkan melampaui tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kesiapan dan juga mau berubah, mau menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tapi bagaimana dengan koperasi-koperasi yang bermasalah? Seperti apakah kira-kira pengawasan yang dilakukan OJK terhadap koperasi-koperasi yang semacam itu? Apa kerjasama yang sudah dilakukan dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta pemerintah provinsi di berbagai provinsi yang ada di Indonesia dan juga termasuk yang ada di Jawa Timur? Nanti kami akan hadirkan bincang-bincangnya bersama dengan Kepala Kantor OJK Jawa Timur, usai pariwara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus edisi yang sangat istimewa dalam rangka Hari Koperasi ke-73 dan juga Hari UMKM ke-5 tahun 2020. Tadi kita sudah mendengarkan semangat optimisme termasuk tumbuh kembang salah satu koperasi kebanggaan Jawa Timur, KPSP Setia Kawan Nongko Jajar Pasuruan. Tapi di luar sana ada begitu banyak koperasi yang memang butuh pembinaan, pengawasan, dan dukungan dari berbagai stakeholder yang ada. Nah, saya akan menuju kepada Kepala Kantor OJK Jawa Timur,
Timur, Pak Bambang Muktiriadi. Pak Bambang Muktiriadi, kalau bisa diceritakan kepada kita semua, bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK Jawa Timur terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah saat ini, Pak? Terima kasih Mbak Emil. Pertama izinkan saya menyapa Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Ibu Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Koperasi Indonesia Pak Teten, semangat meskipun kecil itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi yang pertama mungkin sebelum sampai tadi Mbak ya bicara koperasi bermasalah, ya intinya terlepas dari sumbangan yang masih kecil itu, fakta dan data menunjukkan bahwa UMK koperasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu ada di sektor real maupun di sektor keuangan, baik yang formal maupun yang informal. Secara sekilas sebetulnya koperasi tidak di bawah pengawasan OJK ya Mbak Emil ya, tapi terkait dengan kerjasama memang sekali lagi beberapa lembaga keuangan itu bentuknya koperasi. Kayak misalkan di Jawa Timur itu ada yang namanya lembaga keuangan mikro. Itu ada 19 lembaga keuangan mikro, 17 diantaranya berbentuk koperasi. Nah, 17 koperasi memang kecil-kecil pembiayaannya, ultra mikro gitu. Tapi sudah menyangkut 29.700 lebih nasabah. Jadi terbayang ya beberapa kecil tapi sebetulnya menyangkut hajat hidup kurang banyak gitu. Secara kelembagaan itu memang koperasi merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang tepat untuk sebuah kegiatan ekonomi berbasis komunitas, baik itu di sektor real maupun di sektor keuangan. Kalau sektor real tadi dari Setiakawan, memang secara umum Bu Gubernur kami lapor juga dari di sektor pertanian Pak Teten itu relatif tidak terganggu UMKM, baik yang berbentuk koperasi maupun yang masih berbentuk kapok. Kan. Kami hari ini lihat yang kapoktan di apa gabah, padi maupun yang ikan patin itu relatif tidak terganggu. Jadi kalau kita bicara pemulihan ekonomi di Jawa Timur, Bu Gubernur, salah satu andalannya adalah di sektor pertanian. Karena meskipun share PDRB-nya kecil, tapi secara dari sisi apa tenaga kerja besar, Bu. Jadi untuk daya beli masyarakat, mengungkit daya beli masyarakat, saya pikir kita akan signifikan memperhatikan UMKM dan termasuk koperasi di sektor pertanian. Terus yang kedua, mungkin tadi pertanyaan Mbak Emil ya, bagaimana pengawasan OJK untuk koperasi bermasalah. Saya pikir bukan koperasi bermasalah ya, tapi karena jujur saja saat ini memang banyak kegiatan investasi yang bodong namanya kalau gitu ya, ya itu mengatasnamakan koperasi. Kalaupun berizin koperasi, tidak melakukan kegiatan koperasi. Jadi menjauh dari filosofi koperasi. Oleh karena itu, OJK itu menginisiasi yang namanya Satgas Waspada Investasi. Itu termasuk anggotanya sejak 2018 adalah Kementerian Koperasi dan UMKM ya Pak Teten Mas Duki melalui SKB. Jadi artinya di situ kita melakukan pengawasan perlindungan konsumen sebetulnya fokusnya terkait untuk yang tadi kegiatan investasi ilegal yang mengatasnamakan koperasi. Ada fintech juga karena mudah menjual. Ini koperasi simpan pinjam yang besar, terus kemudian melalui apa website, melalui media sosial menawarkan produk-produknya. Tetapi setelah ditelusuri itu tidak berizin di OJK. Jadi saya pikir koperasi bermasalah, tetapi kegiatan investasi ilegal yang mengatasnamakan koperasi. Ini yang kita tanggulangi dari waktu ke waktu, termasuk di Jawa Timur. Secara nasional memang Pak Wanu besar, ya, Bapak Ibu sekalian termasuk Pak Menteri, jadi kurang lebih dari 2007 sampai 2018 itu kerugian masyarakat kurang lebih mencapai 105 triliun lebih. Dan ini masih ada kegiatan semacam ini. Yeah. Oleh karena itu dari sisi pengawasan kita bersama dengan lembaga lintas sektoral tergabung di Satgas Waspada Investasi melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini menyangkut nama baik koperasi, bagaimana masyarakat Indonesia bisa membedakan antara koperasi yang memang benar-benar koperasi dengan koperasi atau lembaga investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi nih Pak Bambang? Baik Mbak, jadi intinya memang kalau
kenapa marak ya? Kalau kita lihat sebabnya itu karena memang masyarakat mudah tergiur dari return yang sangat tinggi. Meskipun nggak masuk akal, tapi tinggi tetap aja gitu ya. Terus kemudian masyarakat masih belum mendapatkan literasi yang mencukupi. Saat ini secara nasional masih 38%. Jawa Timur lebih tinggi Bu, sekitar 48. Tapi secara nasional memang masih 38 terbayang ya betapa pemahaman masyarakat masih rendah. Terus kemudian biasanya menggunakan influence itu jadi seperti kayak apa ya endorse gitu. Menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer gitu ya. Itu yang, ya influencer ya, di Surabaya itu kan terjadi begitu. Baik. Nah ini yang mungkin ciri-cirinya itu yang kita sebarkan ke masyarakat ya, jangan mudah percaya kalau misalkan returnnya atau bunganya tinggi sekali, terus kemudian caranya sangat gampang, dan kemudian juga menjanjikan yang luar biasa lah, di luar yang rasional. Nah ini biasanya masyarakat masih mudah tergoda, tertarik. Oleh karena itu secara pencegahan SBI itu melakukan edukasi rutin di Jawa Timur. Dalam pandemi ini memang berkurang ya, kita turun lapangan, tapi secara online kita tetap melakukan itu. Dan baik. Kemudian juga tadi mohon maaf ya, kita tetap harus memerangi, bukan tadi sekali lagi bukan koperasi yang bermasalah, tapi tadi kegiatan investasi yang mengatasnamakan koperasi tadi. Ya, jadi memang masyarakat harus pandai-pandai untuk bisa membedakan mana yang memang koperasi, mana yang memang ternyata hanya mengatasnamakan koperasi dan justru membuat investasi bodong dan banyak kerugian yang ada di sana. Dan tentu ini merupakan momen yang tepat buat kita untuk bisa mengenal koperasi lebih dalam lagi, dan kami pemirsa akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program istimewa dialog khusus dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-73 dan juga Hari UMKM ke-5 tahun 2020. Nah, di peringatan tahun ini di masa yang sangat istimewa karena terjadi di masa pandemi ini, kira-kira dari sisi Bapak, Pak Najib Usman bisa menceritakan catatan apa yang bisa kita ambil dari keberadaan koperasi di masa pandemi dan apa yang harusnya jadi concern tersendiri nih Pak? Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, bahwa koperasi itu adalah soko guru ekonomi. Soko guru ekonomi itu ada 3, BUMN, swasta, dan koperasi. Jangan lupa, peran koperasi itu sangat besar sekali. Pada tahun 98, kalau nggak ada operasi dan UMKM, ekonomi kita tak terselamatkan. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi kita mengharapkan ini untuk generasi milenial ke depan ini ya, supaya memahami juga koperasi ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri Koperasi bahwa kontribusi koperasi baru 5,4%. Tapi di masa sulit-sulit koperasi lebih mapan, lebih stable daripada usaha-usaha yang besar-besar ya. Itu jangan juga dipungkiri ya. Jadi itu. Sehingga para pengelola koperasi diharapkan dia punya kreativitas ya. Syukur kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Kusnan tadi, kebetulan produksi susu ya, yang produksi yang lain. Produksi yang lain yang butuh bahan baku, ya, yang bahan bakunya itu mungkin import dan sebagainya, itu juga sangat terdampak ya. Terdampak, ya. Cuma tadi yang dari sisi susu ya okelah ya. Nah, untuk koperasi yang lain bagaimana? Ya, jadi perlu perhatian juga. Selain itu, tingkat pengetahuan digitalnya ya, terutama untuk anggota koperasi mungkin ya, kita jangan melihat di Surabaya ya, mungkin dilihat di luar daerah juga perlu mungkin literasi untuk pengetahuan tentang pemanfaatan digital, mungkin untuk simpan pinjam, bawa jual dan sebagainya. Kemudian juga saya menarik yang terakhir oleh OJK tadi, bahwa perlu pengetahuan supaya jangan sampai anggota koperasi atau nasabah itu terjebak. Supaya tidak terjebak ya, mungkin seharusnya ya stakeholder mana yang berperan untuk mensosialisasikan ini terus-menerus. Ya mungkin tidak hanya OJK, tapi juga mungkin dari koperasi, dari BI dan sebagainya, supaya masyarakat itu tidak
gampang tertarik dengan return tinggi, bunga tinggi. Yeah. Bunga tinggi yang lebih dari bunga bank itu sudah nggak masuk di akal. Ya. Kalau Pak Najib Usman melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di saat pandemi seperti sekarang ini terhadap koperasi dan juga UMKM, sudah cukupkah atau ada hal-hal yang harusnya bisa itu dilakukan agar membuat mereka semakin tetap bertahan gitu, Pak? Karena sudah lumayan, jadi sudah ada relaksasi dengan pinjaman, ya, kemudian juga bunga-bunga dan sebagainya itu diperingan, saya kira sudah ada. Tapi mungkin perlu diteliti lagi supaya pas itu pengenaan keringanan itu pada yang betul-betul membutuhkan. Dan sampai ada yang kelewatan. Kalau dia kelewatan, ini lebih-lebih masalah data lagi. Oke. Okay. Ya, data yang sampai relaksasi dan apa kelewatan dari koperasi yang membutuhkan. Jadi, dan itu Bapak melihatnya sekarang sudah dilakukan semacam itu? Mungkin karena sibuk pandemi mungkin agak kurang untuk pendataan yang itu, ya. Okay. Karena banyaknya koperasi, ya. Mm-hmm. Banyak koperasi seperti yang sampai koperasi-koperasi yang di daerah atau di desa-desa itu mengalami kolaps gitu. Iya, sebelum pandemi ada koperasi yang hidup enggan mati tak mau, ya Pak, ya. Ada apa gitu, ya. Apalagi pada saat pandemi. Nah, harusnya pemerintah lebih fokus kepada mereka atau pada fokus pada penguatan yang sudah settle begitu, Pak? Yang settle sama pun yang itu tadi yang sudah kemarin tadi juga perlu di ini kan. Saya tertarik juga oleh koperasi Setia Kawan tadi. Dapat bantuan dari Pelindo dan Sukovindo 20 jutaan itu. Nah, coba yang BUMN atau instansi lain yang berkenan seperti itu, alhamdulillah. Ya. Syukur-syukur yang jadi tidak semata-mata hanya nunggu bantuan dari pemerintah saja, ya, begitu, tapi dari sektor swasta pun juga bisa berkontribusi di sana gitu. Jangan sampai kalau ini ambruk, ya juga BUMN juga akan terasa juga. Ya. Kalau PR yang lain apalagi nih, Pak, yang bisa dijadikan catatan penting di peringatan Hari Koperasi dan UMKM ini? Jadi tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa koperasi konsumen itu menyumbang 59%. Berarti kan besar, ya. Simpan pinjam 13%. Kelihatannya simpan pinjam 13%, tapi simpan pinjam kadang-kadang sering membuat kegaduhan karena masalah lagi, yeah, ya. Jadi walaupun 13%, tapi saya kira dari segi rupiahnya jangan sampai terjadi, ya. Baik, saya coba ke Pak Teten Mas Duki kembali. Nah, ini tadi ada beberapa catatan dari pengamat begitu, Pak, tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga termasuk tadi dari OJK, dari pelaku dan penggerak koperasi juga. Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggerak dan insan koperasi Indonesia, Pak Teten? Ya, kalau kita lihat misalnya koperasi-koperasi yang besar di banyak negara di Eropa, di New Zealand, di Australia, di Kanada atau di Amerika, mereka besar memang awalnya kecil-kecil lalu merger menjadi besar. Tapi yang penting kita lihat bahwa mereka masuk ke sektor ekonomi yang memang dalam skala yang besar. Nah, koperasi di Indonesia kan lebih banyak di sektor-sektor ekonomi subsisten. Jadi itu sulit menurut saya kalau koperasi masih tetap di luar gelanggang ekonomi atau sektor ekonomi unggulan. Saya kira sulit untuk berkembang. Walaupun ada beberapa kasus di mana koperasi yang mengelola orang-orang kecil dengan skala besar juga bisa dalam jumlah keanggotaan yang besar juga bisa menjadi salah satu kekuatannya. Nah, karena itu kami ingin koperasi itu sekarang masuk ke sektor-sektor pangan, komoditi, maritim, bahkan ke sektor pengolahan. Nah, supaya memang koperasi juga sejajar levelnya dengan korporasi. Nah, yang sedang kita bangun sekarang bagaimana ekosistem supaya koperasi juga punya akses ke pasar, akses ke pembiayaan, dan akses ke kewirausahaan yang lebih besar. Koperasi simpan pinjam misalnya. Sekarang pengawasan dan
perlindungan bagi penyimpan anggota maupun investor di koperasi misalnya, itu tidak merasa nyaman karena standar pengawasan, standar bahkan tidak ada perlindungan seperti halnya di industri perbankan. Nah kalau seperti ini maka kita sulit mau mengajak orang yang punya duit agar naruh uangnya di koperasi gitu. Nah ini yang sedang kita bangun, jadi memang koperasi dan korporasi beda, koperasi simpan pinjam dengan perbankan beda, tapi saya kira standar akuntabilitas, standar tadi penjaminan pengawasan nggak boleh kalah. Nah ini contohnya, jadi makanya kenapa sekarang banyak koperasi yang aba-aba mengaku koperasi padahal rentenir gitu ya. Lalu ada juga yang gagal bayar, ngumpulin uang pembiayaan dari anggota, dari orang kecil, lalu diinvestasikan ke korporasi gede, gitu. Lalu ketika salah investasi, lalu gagal bayar. Nah ini kita nggak boleh terjadi lagi. Kedua, koperasi juga harus masuk ke kalangan anak muda. Nah sekarang ini koperasi kurang diminati oleh anak muda. Saya udah keliling kemana-mana, bahkan koperasi mahasiswa di kampus juga udah nggak populer lagi. Kita harus memikirkan bentuk baru koperasi di kampus, termasuk juga koperasi harus masuk ke wilayah ekonomi kreatif di mana anak-anak muda sekarang banyak terlibat di sana. Koperasi di sektor hiburan, musik, animasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu penting. Yang lain saya kira tadi kita ingin koperasi juga masuk ke sektor-sektor yang sekarang lagi growing, gitu ya. Yang memungkinkan koperasi itu sekali lagi tumbuh besar. Misalnya pariwisata, tadi saya lupa menyebut, kan udah menjadi prioritas nasional. Banyak saya kira yang terlibat di pariwisata itu UMKM. Ya ini penting saya kira koperasi masuk ke wilayah ini. Nah yang kita sedang bangun adalah bagaimana ekosistem yang memungkinkan koperasi sekali lagi sejajar dengan korporasi bisa tumbuh besar, tidak hanya kecil-kecil. Nah tadi seperti koperasi susu, ya ini sangat strategis karena kita ini masih impor susu dari luar itu sekitar 17 triliun ya setahun. Nah, karena produksi dalam negeri baru sekitar 20% kalau tidak salah ya Pak Kusnan. Jadi memang koperasi seperti Setiakawan ini sangat strategis untuk terus dikembangkan. Ya, ditambah jumlah sapinya, yang mungkin sekarang nggak tahu berapa, apakah sudah perlu permajaan ya, supaya lebih produktif sapinya. apalagi sekarang dengan banyaknya kafe-kafe ya, industri es krim yang membutuhkan susu segar. Jadi memang di tengah pandemi COVID ini kan orang sekarang belanja makanan dan minuman yang diutamakan ya. Kalau pakaian itu nomor keberapa karena udah nggak ada jalan-jalan lagi, nggak ada pesta sekarang kan. Jadi lebih beli baju, beli makanan. Nah ini contoh. Kami ingin ini Pak, koperasi susu kami sudah bicara dengan GKSI, kami ingin perkuat lagi ya koperasi susu ini karena kita masih impor banyak sehingga kita harus perkuat koperasi susu sebagai koperasi sektor real. Baik. Kebetulan di sekarang ada koperasi konsultan koperasi dari Belanda yang sedang menjadi partner kami. Kita tahu kan sektor pertanian di Belanda, peternakan semua badan usahanya koperasi. Baik. Kita sedang merancang koperasi pangan. Saya juga mau matur nuwun ke Ibu Gubernur Jawa Timur
di Jawa Timur banyak sekali gapoktan-gapoktan, Bu, yang sudah punya skala ekonomi. Kalau kita lihat luas lahan padi misalnya, tapi belum punya badan hukum sehingga unbankable. Jadi mungkin kalau kita kooperasikan, Bu, gapoktan-gapoktan itu nanti kami dukung pembiayaannya dari LPDB, dan Agritera Belanda juga siap, Bu, membiayai dari Rabobank, supaya kita punya koperasi pangan yang besar, Bu, ya. Nanti kalau Ibu berkenan, tim kami melakukan assessment, Bu, ya, supaya koperasi-koperasi gapoktan-gapoktan di Jawa Timur menjadi koperasi pertama lah yang gede-gede, Bu, ya. Sampai insya Allah, Bu, kami support, Bu. Itu saja mungkin yang disampaikan. Baik, Pak Teten Mas Duki, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga apapun yang terjadi, setiap tantangan pasti ada peluang-peluang luar biasa di dalamnya. Dan tentu tantangan yang sedang kita hadapi bersama, ujian yang tengah kita hadapi bersama juga begitu banyak peluang yang ada di dalamnya. Sehingga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua agar tetap bisa bertahan, tetap tumbuh dan juga berkembang. Menjadikan setiap peluang yang ada menjadi kesempatan emas untuk bisa berkontribusi terhadap provinsi, bangsa dan juga negara. Terima kasih sekali lagi Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan juga terima kasih kepada pembicara kami yang lain, Pak Bambang dari OJK Jawa Timur, Pak Kusnan dari KPSP Setia Kawan Nongko Jajar Pasuruan, dan juga Pak Najib yang ada di studio. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga atas kebersamaan kita sekali lagi. Selamat Hari Koperasi yang ke-73 dan juga Hari UMKM yang ke-5. Saya Ebil Faiza mohon pamit izin diri terlebih dahulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.